Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 525 yang tayang malam hari ini 5 September 2024. Pada akhirnya Rasya dan Naura benar-benar senang karena bisa satu kelompok dalam acara festival yang akan diadakan di sekolah. Nampaknya kali ini memang kalau jodoh nggak akan kemana. Dan ternyata kali ini Rasya benar-benar senang karena tidak terpisahkan dari Naura dan tentunya akan bersama dengan Naura. Sementara itu, kali ini mereka berdua pun sedang memikirkan ide masakan ataupun makanan apa yang akan mereka bikin untuk acara festival di sekolah. Namun ternyata Rasya menyerahkan semuanya kepada Naura bahwa apapun yang dipilih oleh Naura akan selalu diikuti oleh Rasya. Wah, benar-benar ya teman-teman, couple ini yang takkan terpisahkan dan tentunya selalu bersama satu sama lain. Dan tentunya kali ini Rasya pun akan mempersiapkan kostum yang menarik untuk dipakai mereka berdua dalam acara festival di sekolah. Dan tentunya mereka kompak satu sama lain agar bisa menyelenggarakan acara itu sesuai dengan rencana mereka dan berjalan dengan lancar, itu harapan mereka berdua. Dan kira-kira kesesuaian apa yang akan terjalin di antara mereka berdua selama membuat masakan bersama dan selama acara festival yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Tentunya makin penasaran dengan episode kali ini. Semoga saja tidak ada hal-hal jahat lagi yang dilakukan Nyai Kodam untuk menghancurkan acara festival yang ada di sekolah anak-anak Magic 5 ini. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.